Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa'd-din, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'ad. Faqad Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin Wahai orang-orang yang beriman masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna bukan Islam pencitraan Bukan Islam Pilkada, bukan Islam Pilcalek. Hati-hati. Momi lagi orang pemilu. Biasanya politisi kalau mau dicoblos, wala -deh, deh Penampilannya kala kala ustaz. Pakai songkok, pakai peci, keluar masuk masjid. Bagi-bagi kartu nama. Pilih saya, sama-sama kita orang Bugis. Ini kartuku. Begitu dipilih dia ganti nomor HP-nya. Ada begitu di sini? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih dong? Hei. 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 2024 kesempatan membalas mereka politisi yang jahat. Bagaimana caranya? yang kau pilih lagi. Alhamdulillah, ada anggota dewan hadir di sini? Ada. Wah, oh, yang tadi saya ada antar saya namanya Pak Yancung. Oh, sekampung saya. Wah, oh, bagus juga anggota DPR mendampingi Ustaz. Jadi ciri-cirinya kalau kau mau milih anggota dewan yang kau bilang wane piro. Kau juga mau disogok. Jangan terima wan sogok kamu makan uang sogo jadi darah dagingmu kata nabi hanya api neraka yang bisa mencucinya jadi pilkada nanti ini kalau kau cinta kepada bulungan ada yang datang bawakan ke uang so tinggi siar langsung hai guys ini caleg yang mau sogo saya guys tim sukses pak kepala talang guys jangan ya 2024 kesempatan kita pilih orang baik, ya, ya, 300 ribu bisa tolak, 500 bengkok muka, nabil yang ini mau sudah jelas ini, 500, 500 kau terima makan bakso paling tiga kali habis, tapi hak-hak politikmu lima tahun dia kuasai. Maka saudaraku, saya cinta kepada Allah. Saya cinta kalian karena Allah. Maka jangan kau pilih seseorang yang menyogok kamu. Pilih yang betul-betul kau yakini bisa mengangkat harkat dan martabat masyarakat. Bulungan bisa, bisa serius, kok. Ah, woi, serius. Alhamdulillah, saya doakan yang hadir hari ini tidak mempan sogok. Nya, amin kau goyang kakinya. Wa idan <tik> bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha <tik> haqqa tuqati <tik> wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fisilmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata, saya ceramah seperti ini, ada setan berkeliaran, setannya bukan pocong, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone, orang sudah ceramah sih, butuh. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya suaminya kawin lagi. Kenapa bapak-bapak banyak bilang amin? Bu, simpan HP-nya dulu. Dengar dulu ceramah. Dengar. Ustaz, kita mau rekam. Kalau ibu rekam, gambarnya tidak jelas, suaranya tidak jernih. Bagaimana caranya Ustaz? Tuh ada kamera saya bawa. Tapi kau bawa pulang kameramu, Ustad, gampang, buka YouTube, judulnya MTQ Kabupaten Bulungan, klik, baik, keluar mini ceramah malam ini. Sudah kukeli Ustaz. lima kali mikukeli, ndak mau keluar, hakul yakin tidak ada kuotamu. Yang kau ketawa cilaka serius kayak ini. Wa qala idan bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima sesungguhnya allah dan para malaikatnya berselawat kepada rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam maka wahai orang-orang yang beriman berselawatlah kalian kepada rasulullah dengan sebaik-baik selawat Ibu-ibu pernah lihat hujan? Adik-adik pernah lihat hujan? Sering. Ada yang bisa hitung hujan? Kenapa? Biar banyak kalau jatuh satu-satu. Bisa kuhitung. Ini jumlahnya banyak, jatuhnya rame-rame, laju. Mana bisa dihitung? Tapi kata Nabi, ketahuilah. Ada pahala yang lebih banyak daripada air hujan. Apa gerangan ya Rasulullah? Ketika umatmu berkumpul di satu tempat. Lalu mereka bersalawat kepadamu. Aku tidak bisa menghitung betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Maka saya mau ajak ki berselawat Bisa? Bisa? Saya mau dengar orang gulungan. Mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Bisa? Bisa? yang merasa jenis kelamin laki-laki diam dulu. Kita dengar dulu ibu-ibu. Bisa ibu? Ayo selawat bareng-bareng bu. Salatullah salah. Ala toha. Salatullah. Ala yasin. Nilainya Sekarang bapak-bapak, jangan mempermalukan jenis kelamin bos. Ayo pak, ayo, ayo. Salatullah oh. ala Tuhan, salatullah ala Yasin, nilainya 9,5. Sekarang Bapak Ibu diam, kita dengar ini di kursi paling depan. Pak Bupati, Ibu Wakil Ketua, dengarku semua, gayanya ini semua di depan ini duduk. Diam kok, diam kok, dengarku ini pejabatmu selawat. Ayo Pak Bupati. Salatullah. Alatuhah. Salatullah. Alayasin. Nilainya 9,9 Ih Pak Bupati yang undang Dia juga kasih ke honor Kalau ku kasih rendah dia bilang kasih rendah juga honor itu Ustaz Rame-rame, 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 rame-rame. Semua laki-laki, perempuan, pejabat, bencong. Ada bencong di sini. Ah, salatullah. Alatoha Lila Salatullah Ala Yasin Masya Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Teristimewa Pak Bupati dan Wakil Bupati Dan seluruh pejabat yang hadir Yang insya'Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Mohon maaf saya tidak sebut satu demi satu di samping karena keterbatasan waktu, mau jam 10 ini bos? Tidak ada cara maku di Makassar jam 10, tidur mak kalau jam 10. Hebat ini orang bulungan ini, kita lihat siapa yang menyerah, Penceramah atau penonton. Ya? Saya tidak sebut satu demi satu di samping karena keterbatasan waktu, juga sejujurnya saya tidak tahu nama <laughs> apa pak. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pertama Bu. Pak. Mau kok saya kasih HP? Harga 30 juta. Pulsanya 5 juta. Mau? 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 Tapi begitu saya kasih kau langsung tuli. Mana yang mau tadi? Ah. Enggak jadi. Berarti yang mahal bos bukan HP yang mahal telinga. Hebatnya lagi nih telinga, dia bisa bedakan mana suara laki-laki, mana suara perempuan. Hebatnya lagi nih telinga, dia bisa bedakan mana air hujan bunyi, mana piring pecah. Tidak pernah kursus membedakan bunyi. Ya, dan hebatnya lagi ini telinga, tempatnya bagus. Pernah ndak kau bayangkan bagaimana seandainya satu telingamu diwak pantat? Halo Siapa bupati Atau dibawa bawah ketek Halo Hai hey, bau Makanya kita ucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Itu ada kamera saya bawa Dengan tele Itu harganya lebih 100 juta Kameranya saja Telenya yang panjang itu Lensa namanya itu juga lebih 50 juta. Mau ke saya kasih kok. Gratis. Mulai mau kau berpikir toh Mau. Tapi begitu saya kasih kau langsung buta. Mau kok. Tidak jadi. Itu berarti yang mahal bukan kamera. Yang mahal apa? Mata. Allah kasih kau gratis. Tidak perlu kau bayar. Hebatnya lagi ini matamu bisa kau bedakan mana istri, mana tetangga. Bayang. Bayangkan kalau tidak bisa kau bedakan. Eh, kenapa lain-lain rasanya ini malam? Eh, ternyata Satpol PP. Polisi setengah. Jangan kau ketawa, Cilaka. Ini Satpol PP hebat. Yang amankan acara, jemput saya di bandara Satpol PP. Dan rata-rata Satpol PP pegawai honor. Kau tahu lagu pegawai honor? Ah, kau tahu berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Itu lagu pegawai honor. Ada pegawai honor di sini? Masih syukur kau, kau pegawai honor. Daripada tidak pegawai sama sekali Banyak kasihan motong jadi pegawai honor Tapi tidak dikasih kesempatan Maka bersyukur Allah kasih kita mata Kita bisa bedakan Dan hebatnya itu mata Dia autofokus Itu kamera Kau harus belajar Kau harus tahu berapa jaraknya Ustadz dengan kameramu Kau harus tahu berapa kekuatan cahaya yang ada di tempatnya Ustadz Kau harus tahu berapa kecepatan angin. Itu di-stel. Sampai oto Ini mata tidak perlu kau stel. Langsung buka. Cuk. Langsung hebat, bisa kau lihat. Gratis Allah kasihku. Makanya kita ucapkan, Alhamdulillah. Uy. Uy. Mau kau dikasih mobil? Gratis. Mau? Tapi begitu dikasih kau langsung lumpuh. Hah? Eh, kau tahu ndak ini nikmat kaki? Hebatnya ini kaki. Kau tahu Ronaldo? Yang pemain bola kah? Lionel Messi. Kenapa dia jago? Karena Allah kasih lutut yang bisa bengkok. Percaya kau, pasti dia tidak bisa main bola kalau lututnya ndak bisa bengkok. Peleng Kartu, Iya toh, maka kita bersyukur Allah kasih kita kaki yang bisa bengkok. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Berarti yang mahal bukan mobil. Yang mahal Allah kasih kau kaki gratis. Tak perlu bayar. Agapi. Gigi. Pernah kau lihat orang dikawak giginya? Eh, deh, Pak Bupati. Ada mahasiswaku. Kaget, Kak. Biasanya kan yang dipagar itu, dikawak-kawak pagar ji, Eh, nakawak-kawak gigi, nak. Bilang, ih, apa itu di gigimu, dek? Nabi bilang, Ustaz, tidak, gaul, Apa itu, Kak? Nabi bilang, behel. Apa, dibilang, behel? Ini, mi, dikawak gigi-gigi. Ku mahal itu, dek. Nabi bilang, ini, Ustaz, kalau di uang bayar lebih 100 juta. Yang paling bagus ini. Ih, hebatnya, wah. Saya bilang, Edek, kok kira itu gigimu mahal? Bukan. Apa yang mahal? Eh, behelmu mahal. Bukan behel yang mahal. Bukan itu kawat. Tapi apa yang mahal? Allah kasih kau gigi gratis. Dan hebatnya lagi nih gigimu dibatasi tumbuh dan panjangnya. Pernah kau bayangkan seandainya itu gigimu tumbuh seperti rambut? Hah? Hei, Gondrong semua mulut. gondron mini mulutku. Kalau gondrong ini mulutku, tidak bisa mak ceramah. Oh. ini anggota dewan. Pasti tidak ada yang mau pilih kalau gigi ini begini. Ah. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ada adik kecil. Ada yang kentut tadi saya dengar. Eh. Itu kentut kalau kau tidak bisa kentut, operasi kau ratusan juta. Hanya untuk bisa. Puk. Bayangkan kalau tidak bisa kau kentut. Penuh angin perutmu. Jantung kau begitu tidak dibayar kentut. Biar banyak orang patuk memapar tusuk. Puk, 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 puk. Jantung begitu. Pindah-pindah kau sedikit baru. Puk. Eh bau. Sudah mak, pindah. Apa boleh buat? Ada orang marah kalau bau kentutnya orang. Memang wajar namanya kentut bau. Kalau tidak bau, bukan kentut namanya itu parfum. Iya. maka kita ucapkan, "Alhamdulillah, Alhamdulillah, Masya Allah." Pernah kau bayangkan bagaimana tidak bisa kau kencing? Itulah sehingga dalam Al-Quran, Allah selalu tanya kita dalam surah Ar-Rahman Pabi ayi kematu Kega pipa masiku Kega pipa beriku mosakar Mana lagi nikmatku yang kau dustakan Kalau dijual ini organ tubuh pak Kaya kita Mau kau langsung kaya dek Mau kau Jual di ginjalmu Itu ginjal di Hongkong Kau tahu Hongkong Tahu Hongkong? berau, terus, ke derawan, naik pesawat ke papan ke Jakarta, baru ke Hong Kong. Di sana laku ginjal, satu ginjal, satu miliar. Dua ginjal Allah kasihku, dua miliar. Ini ginjalmu, dua miliar. Tambah jantung, empat miliar berarti jantung ginjal 6 miliar. Mau kau jual jantungmu? Mau kau? Eee. Jual mi. Inna wa inna Maka jangkau pernah merasa miskin. Kita ini kaya. Kekayaan kita kesehatan. Saya pernah sakit 6 bulan Tidak boleh ceramah. Alhamdulillah malam ini saya dikasih izin sama dokter. Saya bilang sama dokterku, dekat Cina bilang adekku. Dari balik papan naik pesawat jorang. Ternyata naik sepi. Saya bilang pintar juga itu panitia. Kenapa aku bilang sepi? Pesawat. Kalau bilang ki sepi, Ustaz tidak mau kau datang ke sini. Baik keras sombak. Um, Baik makatan ini masak. Ay banyak orang bugis sini betul kok wah ini pak bupati memang ini orang bugis luar biasa di mana mana saya ceramah ketemu orang bugis pak saya pergi tiarakan bu banyak ada situ kampung bugis saya pergi singapura ada bugis street saya pergi sabah Sarawak, tawau wah, orang bugis banyak saya pergi di sini apalagi mangkupalas Hah? Yo yo be, kan bukan kampungku ini. Banyak juga orang Bugis. Begitu saya masuk penjara, wi banyak juga orang Bugis. Ya ini orang Bugis ini. Allahu Akbar. Maka saudaraku bersyukur kepada Allah dan jangan kau pernah merasa miskin. Kamu merasa miskin karena yang kau anggap kekayaan hanya uang. Yang kau anggap kekayaan kebun sawit. Yang kau anggap kekayaan tambang. Yang kau anggap kekayaan mobil. Tapi semua itu harta tidak ada gunanya ketika kau sudah sakit. Ada orang kaya pak. Uh, banyak uangnya. Banyak uangnya dek. Miliar-miliar. Tapi apa? Dilarang makan nasi. Apa uangmu 7 miliar dilarang kau makan nasi? Hah? Banyak uangnya dilarang makan kita tidak banyak uang susah makan. <laughs> itu apa jadi bisa ada makan ubi rebus warna ungu. Kan ada itu ubi warna ungu tuh Eh, dilarang makan nasi, dilarang makan daging, dilarang makan gula, dilarang makan garam, dilarang makan lombok. Pagi-pagi disuruh jalan di pinggir jalan olahraga di kompleks. Nabilan dokter jangan pakai sendal, supaya refleksi kakimu. Jangan pakai baju pak supaya kena matahari baju. Jangan pakai celana panjang supaya kena juga ini. Pakailah celana pendek. dah boleh pakai topi. Keliling dia di kompleks pak. Berjemur pakai celana pendek saja. Apa bedanya sama gembel? Iya toh? Maka kita ini semua kaya. Maka selalu ucapkan Alhamdulillah. Ada polisi di sini. Ada Bapak-bapak polisi Bersyukur kamu punya baju coklat Bapak-bapak polisi yang saya sayang karena Allah Bisa ndak bapak polisi pakai gamis begini? Bisa? Bisa Bisa pakai songkok Bisa Bisa pakai serban Bisa Tapi bisa ndak Ustadz Dasat pakai bajunya polisi? Bisa? Ndak bisa pakai Maka kok ditangkap kok Polisi palsu, maka bersyukur jadi polisi meskipun jumlahmu masih sedikit di sini. Kau melanggar, kau tidak lihat rambu-rambu? Lihat apa? Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat bapak. surat suramu setengah lengkap, SIM lengkap, saya tilang kau. Kenapa bapak tilang saya? Kau pembohong. Maksudnya apa? Itu motor muhon dah jaket mu Yamaha. Ini polisi India Bukan polisi Indonesia. Oh, polisi Indonesia, Pak. Eh, jangan kumusi polisi, Bos. Adek-adek. Woi. Woi. Jangan kumusi polisi. Kalau hilang motormu siapa kau cari? Hah? Pak Imam. Dan udah apa? Heh, siapa kau cari? Polisi. Eh, Bu. Diserobot tanamu. Kebunmu diserobot. Siapa kau cari? Siapa? Siapa? Pak Imam. Nak bilang Pak Imam bukan jurusanku. Siapa kau cari? Polisi. Makanya jangan musuhi polisi. Kalaupun ada satu dua orang. Syukur Alhamdulillah. Kamu tahu bisa bedakan mana yang hak dan mana yang batil. Maka kita ucapkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jam 10 ini. Ha? Ih, lihat mak kau jam 10 mi. Dia kau jamu. Apa kau bilang belum rusak itu jamu? Jam 10, toh? Ha? Terus. Terus. Kau kira kat tukang parkir. Terus terus terus. Ha, tambah. Kau kira penjual coto. Satu, selalu bersyukur. Jangan pernah sehari tidak bersyukur. Dan hebatnya kata Nabi, kalau bersyukur kau, Allah tambah nikmatku. Kata Allah, kalau kau bersyukur, aku tambah nikmatku. Kenapa kita miskin? Karena kita tidak pernah bersyukur. Syukurlah. Maka Allah akan tambah. Cuma Nabi bilang, ibu-ibu, saya ustaz tidak mau disyukuri. Kenapa? Karena kalau saya disukuri Ustaz Berarti saya ditambah Hei Pak Berani kok? Berani kok? Hei. Ustaz ya Ini saya lihat ini muka-muka takut sama sama istrinya Hei. Apalagi Apa lagi polisi? Nah. bilang temanku yang polisi Bukan kami takut istri Ustaz Cuma ini istri selalu melapor sama istrinya komandan, dan komandan juga takut sama istrinya. Kalau saya tidak takut sama istri, Pak Bupati. cuma istriku yang lebih berani dari saya. Alhamdulillah, alhamdulillah, satu, dua, buat kecil, ini kisah nyata, Imam Sujui. Kenapa lama sekali ini Pak Imam? Akhirnya ada temanku nangkak kepalanya. Lalu, ih, lenyai imamnya. Dia bilang Pak Peti, hilang imam. Oi kacau sholat. Selesai sholat, ditanya Pak Imam. Pak Imam, kenapa aku tinggalkan sahab? Dia bilang, anu nak, kentuk kak. Metuk Saya bilang lain kali, kalau kentut, kasih bangun dulu jamaah supaya dilihat kau pergi. Dia bilang, sengaja kak, malu kak nak ayo, bahayanya kalau salah imam iya ini ada cerita, lam benar atau tidak saya dengar tonji ada penghapal Quran pulang kampung, disuruh jadi imam kau imam nak, didengar hapalanmu dia ambillah surah yang hanya dia tahu yang lain tidak ada yang tahu tiba-tiba dia stres karena ada cicak jatuh pas dekat telinganya stres orang stres biasanya hilang hapalan Maka dia tidak tahu apa lanjutannya ayat. Suasana hening. Diam semua orang. Imam dia bilang. Tolong bantu di belakang. Dia bilang di belakang. Saya juga tidak tahu. Tiba-tiba anak-anak berteriak dari belakang. Kalau begitu sudah mi. Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Mam. Ada lagi, ini sering kita alami. Imam, masya Allah, panjang sekali bacanya. Nasesaki, mau ki ruku, belum piruku, mau ki ikut, tidak dihafal, terpaksa dibaca semua yang di dinding masjid. Keadaan keuangan masjid Baitul Iman, pemasukan 7 juta, Pengeluaran khutbah Jumat 500 ribu. Kebersihan masjid 500 ribu. Saldo kas 4.500 Belum selesai imam, selesai dibaca itu, kalender lagi dibaca. Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Bulungan. Belum selesai, dibaca lagi bajunya orang. Caleg DPR RI nomor urut 7. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? imam Itulah pentingnya hati-hati memilih imam Sebentar lagi kita pilih imam di Indonesia 2024 kita pilih imam Hati-hati Jangko berpecah belah Jangan sebarkan hoax Silakan kau dukung calonmu Silakan kau dukung calekmu Silakan kau dukung calon bupatimu Tapi jangan saling menghina kalau kau menyebarkan hoax, kau fitnah orang, dia lapor ke tim suksesnya, masuk penjara. Orang jadi bupati, orang jadi anggota DPR, orang jadi presiden. Kamu masuk penjara gara-gara berita bohong yang kusebarkan. Maka saudaraku, saya cinta kalian karena Allah. Pilkada, pilcalek, pilpres, jangan menyebabkan kalian berpecah belah. Kita bersyukur, Masya Allah, di bulungan ini ada bugis, ada jawa, ada bulungan, ada daya, macam-macam suku. Tapi kita dibungkus oleh satu kesatuan negara Republik Indonesia. Masya Allah. Hei. Coba lihat. Badan kita. Kata Nabi, umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita, Pak. Hah? Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk tangan kiri gatal tanpa diundang kanan yang garu. gatal. Gatal dua-duanya kerja sama. Ya toh, tangan tidak bisa garu belakang, cari dinding. Begitu mestinya kita di bulungan. Ada daya, ada bulungan, ada bugis, ada jawa, ada makassar, dan lain-lain sebagainya. Satu tujuan mengangkat harkat dan martabat kabupaten kita. Ada yang coba-coba ganggu masyarakat, datang polisinya. Jangan kau ganggu-ganggu orang bulungan, saya polsek di sini. Kalau kau macam-macam, saya penjara kau. Ada masyarakat lain datang ganggu bupati kita, eh, jangan, itu bupati kami. Kalau kau macam-macam di kampung kami, kami rakyatnya bulungan yang akan kau hadapi. Begitu mestinya. Jangan berpecah belah, tidak ada gunanya. Waktasimu bihablillahi jami Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai berai. Lihat negara-negara yang bercerai berai, Tidak bisa lagi membangun. Kita bisa dengar dakwah seperti ini. Kita bisa melaksanakan MTK seperti ini. Gara-gara apa? Karena kita rukun dan damai. Mana bisa ya orang ceramah seperti ini kalau rusuh di sini? Nggak, saya diundang. Dah saat kamu datang ceramah ya di mana bulungan nah lagi ribut di situ tidak mau saya kita lagi ceramah ada batu saudara-saudara sekalian <tuh> batu bos mana bisa kita damai seperti ini karena kita rukun coba kalau kita berpecah belah maka jangan lagi ada yang mengatakan kami warga asli kalian semua warga asli bulungan mau jawa jangan lagi kamu orang jawa kamu orang bugis tidak bisa sekarang kamu orang bulungan Hidup makan di bulungan maka bersatulah kalian. bihablillahi Berpegang teguhlah engkau. Apa yang biasa menyebabkan orang berpecah belah? Pilkada. Pilcalek. Jangan kau berpecah belah gara-gara pilkada. Santai. Jangan bawa di hati namanya politisi. Bertengkar dilihat di media. Bertengkar dilihat di medsos Eh dia janjian di Singapura makan sama-sama Kamu mian di penjara Jangan baper kalau buruk politik. Siapa calonmu? A. Kamu? B. Kamu? C. Ah, sama saja, kita bangsa Indonesia. Lihat Timur Tengah. Yang sudah ribut, yang sudah rusuh. Susah membangun masjid. Susah mereka sholat jumat. Susah mereka kegiatan tablik seperti ini. Kenapa? Karena mereka rusuh. Salah satu nikmat yang Allah turunkan di bulungan ini. Karena kita damai. Dan itu pelihara. Apa yang menyebabkan orang biasa berpecah belah? Selain pilkada, apa itu? kesombongan. Sombong. Apa yang menyebabkan orang sombong? Satu, kata Nabi, bertambahnya jabatan. Tadinya tidak ada apa-apa. Bukan pejabat, tiba-tiba pilkada, menang jadi bupati. Jangan sombong karena bupati. Lima tahun saja jatamu. Kalau terpilih lagi, sepuluh tahun. Sudah itu, wabillahi topik wal hidayah. Biar kau jago, tidak mungkin tiga periode. Begitu kau pasang Garuda, masih aktif, orang masih hormat. Tapi begitu tidak ada lagi jabatan bupati, kau pakai Garuda pergi pasar. lebih kasihannya itu, Pak Bupati. Sudah gila-gila dia ya. Apa yang kau sombongkan? Kepala dinas. Jangan sombong, kau kepala dinas. Kau jadi kepala dinas karena Pak Bupati suka kamu biar pak bupati senang kamu kalau istrinya belum tidak senang tidak jalan urusanmu apalagi kalau dia bilang bupati saya tidak suka itu anak buahmu deh, tidak mau saya lihat lagi di kantor hancur sudah kamu anggota dpr mau sombong <tuh> kau jadi anggota dpr karena dipilih eh hey, hey, eh saya tanya kok mana lebih tinggi bupati dengan wakil mana lebih tinggi Bupati Mana lebih tinggi Kapolres dengan Wakapolres Kapolres Mana lebih tinggi gubernur Dengan wakil gubernur Mana lebih tinggi presiden Dengan wakil presiden Namanya wakil dibawa Tapi heran saya lihat Wakil rakyat Dia merasa lebih hebat dari rakyat Nah kau cuma wakil Paham Paham maka jangan sombong karena jabatan Sementara saja ini Yang kedua Yang menyebabkan orang berpecah setelah sombong Penyebab sombong yang kedua Apa itu? Setelah pangkat jabatan Apalagi harta Tadinya dia tidak kaya Tiba-tiba dapat pengurus penguru, penggu, ah, ah, peng, gusur penggusuran oh, tak dapat ganti rugi Boy langsung kaya jangan sombong karena kekayaanmu kalau Allah cabut kekayaanmu sebentar saja nakasih Ke Allah sebentar sekali apalagi yang menyebabkan orang sombong biasanya setelah pangkat harta ilmu ada keilmuan yang sombong ada siapa diantaranya Ustadz ada Ustadz sombong ada Ya mana? Seolah-olah dia pemilik sorga. Kalau ceramah neraka aja dicerita. kok dibanting, dilipat, ditusuk pantatmu. Dili... Ada juga itu penceramah bikin takut-takut saja kerjanya pak. Neraka aja cerita dicerita. Pelan-pelan juga bos. Ada juga sorga. Saya dimaki-maki di Facebook. Ini ustaz selalu cerita sunnah. tidak pelihara sunnah. Saya bilang, kenapa kau bilang saya tidak pelihara sunnah? Buktinya, kau tidak pelihara jenggot. Saya mau di apa kalau tidak mau tumbuh? Salatullah ala <tuh> toha Salatullah ala yasin Ah, sini kau sini kau yang baju itu, baju 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 apa? Sini 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 sini. Kau kau kau, saya kasih kau hadiah. Yo, kau sini, cepat cepat. Sebentar, sebentar. Itu ya, kau sini 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 sini. Dari tadi saya lihat ini kasihan. Uh. Sini 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 sini. Saya kasih kau hadiah ini malam. Tapi jawab dulu pertanyaanku. coba, coba. Uh. Adidas. Kau tahu jitu Adidas? Adiknya Dasat. Ad. Siapa namamu? Rama. Hah? Rama. Rama saja. Tidak ada Muhammadnya. Ada. Kan pakai ku Muhammad. Siapa nama lengkapmu? Muhammad Ramadan. <laughs> Rama Ramadan. Berarti kau lahir bulan Ramadan. Pasti. Siapa namanya bapakmu? Karman. Mamamu? Karmila. Eh, ada yang orang tuamu? Datang? Ada. Oh, sama orang tua datang. Ya. Nah, sekarang saya kasih kau hadiah Jawab kina. Siapa namanya neneknya Pak Bupati? Tidak tahu. Kalau begitu siapa namanya Pak Bupati? Eh, Lama-lama kok diusir sama Pak Bupati. Siapa apa sih kau tahu? Eh, kalau begitu, 2 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 19 kurang 1. Anda tahu juga? Apa sih kau tahu? Apa yang kau tahu? Eh, kau bikin pertanyaan, jawab sendiri. Biar bikin pertanyaan, tidak tahu. Eh, kau kasih malu-malu kita, bos. Weh, pakai kau minyak rambut, nih. Masya Allah. Apa namanya minyak rambutmu? Hah? Minyak kemiri. Minyak kemiri. Minyak kemiri. <laughs> Sama minyak rambut waktu kecil. Kalau kena matahari keluar semua ketiga di sini. <laughs> Siapa nama Murama? Ramadan. Kenapa kamu buka celanamu? Ah, sudahlah. Kukasih kasih kau hadiah 50. Beda rasanya uang ustaz dengan uang Kapolri sudahlah. Salin dulu. foto-foto nah, foto. Mana kamera, eh? Foto-foto to Senyum, senyum. Ya. Oke deh, Ramah Ramadan. Dari tadi saya lihat dia di serius mau dengar ceramah. Sampai keringatan. Alhamdulillah, ya. Masih ada, masih masih banyak ini, masih banyak. Tenang, tenang. Nanti peserta MTQ lagi saya tanya. Tenang, tenang, tenang. Kalau habis di sini ada Pak Bupati. Tenang saja, kita sampai capek. Yang keempat, penyebab datangnya sombong. Satu, pangkat jabatan. Dua, harta. Tiga, bertambahnya kegagahan. Wih, jangan sombong kau gagah. Jangan sombong karena kau cantik. Memang 17, 17 tahun kau cantik. Sweet 17. Uy. Semua orang kalau dia lewat terpesona. 17 tahun. Tapi balik itu angka 17. Berapa? 71. Masih cantik. Senyum. Lari cucu. Dikira mau digigit. Maka jangan sombong karena kecantikanmu. Pasti karena pudar. Saudaraku. Penyebab orang pecah persaudaraan itu satu di antaranya kesombongan. Sebelum jadi anggota DPR bagus, sebelum jadi bupati baik, sebelum jadi kepala dinas menyapa. Setelah dapat jabatan dia mulai sombong. Jangan sombong karena jabatanmu pasti akan hilang. Jangan sombong karena ilmumu. Saya kalau ada ustaz merasa sombong, saya cuma bilang, "Bos, apa artinya Iqra? Apa artinya Alif Lam Ada yang tahu? Ada apa artinya Yasin? dadah itu Allah ingin mengingatkan kepada kalian jangan kau sombong karena ilmu maka orang yang berilmu gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit rendahkan hatimu seperti mutiara di dasar laut orang dulu berkata kalau orang pintar seperti ilmu padi ilmu padi coba lihat sebelum dia berisi itu padi sebelum berisi dia naik ke atas tapi makin berisi itu padi, makin ada isinya, makin dia tunduk. Makin berilmu kalian, mestinya makin tawadu. Jangan kau sombong karena ilmumu. Jadi Ustadz, ikuti persamaan. Jangan kau menghina orang. Namanya perbedaan biasa. Jangan karena beda masyarakat, beda aliran, beda tempat pengajian, beda ormas Islam, kalian berpecah belah. Bodoh. Coba lihat, orang angkat takbir itu beda-beda tuh meletakkan tangan setelah takbir itu aja berapa macam Allahu akbar. Satu ada yang di atas dada. Begini. Yang kedua, Allahu akbar antara pusat dengan perut. Yang ketiga, Allahu akbar pas di atas pusat. Yang keempat, Allahu akbar ada di bawah pusat. Yang kelima, dia tidak simpan tapi dia kasih lurus. Allahu Akbar. Ada? Coba pergi tanah suci. Banyak kita dapat itu toh. Jadi yang mana betul? Betul semua karena ada pendapat dan hadisnya. Kalau betul semua Ustaz, mana yang salah? Yang salah kalau kau pakai semua. Allahu Akbar. Ah, <laughs> pasti salah. Ya. Ya. Maka saudaraku, ini pasti banyak agamawan di sini, banyak mubalik. Sampaikan apa yang kalian yakini benar tanpa menyalahkan pendapat orang. Sama saya kalau saya ceramah, ya menurut pendapat saya begini, ada juga pendapat berbeda. Silakan, jangan neraka saja terus kau cerita, kau dibanting, dilipat, ditusuk pantatmu, keluar di lidahmu, digunting lidahmu, ditusuk matamu. Dia bilang anak muda, deh pulang lagi bikin takut takut ini pencerama. Janjikan agama mengajarkan janji sorga ancam neraka, tapi janji sorga jauh lebih banyak disebut daripada neraka. Maka saudaraku, saya cinta karena Allah. Kalian, kalian nanti jadi pendakwah, jadilah pendakwah yang mengakurkan orang. Kalau kau tahu di situ masjid dia kunut, jangan kau bahas tentang tidak boleh kunut karena pasti orang tersinggung. Kalau kau tahu di situ selalu ada maulid, jangan kau katakan maulid bid'ah. Karena pasti kau sakiti perasaan orang. Ada kan juga orang baru belajar agama seolah-olah dialah pemilik neraka dan surga. Bid'ah, bid'ah, bid'ah. Apa bid'ah? Dia bilang tidak ada pada zaman Nabi. Bid'ah itu tidak ada pada zaman Nabi. Oh kalau begitu iya. Eh, kalau begitu bos jangan kau ceramah pakai mic. Kenapa? Tidak ada mic pada zaman Nabi. Maka yang baik Lakukan apa yang kamu yakini Saudaraku kalau kau berbeda dengan tetanggamu Jangan kau hina apalagi sampai kau salah-salahkan Dan dia dengar Bisa kau berpecah belah Lakukan apa yang kamu yakini benar Tanpa menyalahkan orang yang berbeda pendapat dengan kalian Penyebab lagi Pecahnya persaudaraan Setelah sombong Pilkada Takabur Menganggap remeh orang lain Saudara-saudara sekalian, kita bisa begini karena ada orang lain yang bisa membantu kita. Saya kasih contoh: Bapak punya uang miliaran, tapi kasih hidup di pulau sendiri. Mau sendiri, Bapak kuasa itu pulau. Mau pasti kita tidak mau. Kita bisa hidup damai rukun karena ada orang lain di tengah-tengah kita, maka <tuh> hargai, rawat persatuan. Uhua, jami wa Ini nanti pengumuman, setelah ada menang, jangan berpecah belah, jangan berkata "ai, hakim tidak adil", uh, teman-teman dia tuan rumah, jangan percayalah apa keputusan yang Allah berikan dalam hidupmu. Itulah yang terbaik, sering saya contohkan waktu saya tamat SMA. Saya daftar fakultas kedokteran tiga kali saya daftar Tidak lulus lulus tiga kali saya daftar malah lulus di sospol nanti saya tahu jawabannya kenapa saya tidak lulus jadi dokter terjadi tabrakan di jalan perintis kemerdekaan saya turun bantu dia dia yang tabrakan saya pingsan ternyata saya tidak bisa lihat darah seolah-olah Allah ingin berkata dasar Bagaimana kau mau jadi dokter Kau tidak bisa lihat darah Temanku yang lulus Dia tugas di Kepulauan Aru Kalau mau lebaran saya telepon Pulang kodok. dok dia Tidak Kenapa Banyak ongkos sustas Untuk sampai ke situ Kita setengah mati menabung Hanya untuk transportasi pesawat Dalam hatiku Untung saya tidak jadi dokter Untung saya jadi ustadz. Kemana-mana gratis Naik pesawat dibayarkan. Pergi tidak bawa uang, pulang. Allah kasihan terbaik. Jangan kau sangka buruk. Saya daftar polisi. Tentara waktu itu. Tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku. Saya protes dalam doa. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya agak tinggi. Temanku lulus. Sekarang dia reserse Barit merah Di polda sulbar Dua bunga-bunga dia -bunga pakai Saya lulus Jadi ustadz pakai barit putih Tapi Alhamdulillah Dengan barit putih yang saya pakai Mulai barit hitam sampai barit merah Kucara maiko semua Maka saudaraku Nanti kalau ada keputusan dewan hakim Jangan kau berpecah belah Jangan kau saling menghina. Itulah yang terbaik buat kalian. Saya ini yang ceramah. Alumni MTQ juga. Tidak pernah saya mondok. Tidak pernah saya sekolah pesantren. Di mana saya biasa selalu latihan pidato. MSQ. Musabakah Syahril Quran. Ada yang mengaji. Ada yang terjemahkan. Saya yang ceramah. Maka saudara. Apapun keputusannya. Jangan sangka buruk. Itulah yang terbaik. Yang tertuduh macam-macam hakim hmm. itu, hakim kasihan bertugas sampai tengah malam. Tidak seberapa honornya, tanya hakim, "Berapa honornya?" Ini nabi, orang Bugis, atau hati Asal ada kasihan, Hah? Nah, resikonya berat, dan kalau hakim ini salah, dia memilih hanya karena dia senang, bukan karena prestasi. Nah, tunggu ke malaikat dia nah, bilang tarku blender ko. Jadi jangan nih, apa yang keputusan jangan kalian berpecah belah, apalagi saling memfitnah, menjelek-jelekkan. Percaya itulah yang terbaik. Ya? Hei, hei, Baju kuning. Cepat-cepat, hadiah-hadiah, cepat ko. Sini sini sini. Hei. Ndak mau eh? Ah yang sampingnya, sampingnya kau. Anak naiklah ke sini. Sini cepat-cepat. Kasih lagi hadiah. Ayo. Salatullah. Sini. Ala toha rasul. Salatullah. Ala yasin. Alhamdulillah. Siapa namamu? Muhammad Syarul Ramadan. Panggilannya? Syarul. Syarulkan. Syarul. Ah, sekarang siapa namanya pencerama? Ustadz Dasyat. Senda, bukan stand up komedi nih. Siapa namanya pencerama? Ustadz Dasyat lap. Tapi bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya sebutkan rukun Islam. Jangan kau kasih malu orang bulungan. Cepat, cepat. Rukun Islam ada tuh enam, kau kasih malu, berapa? lima atau tujuh? lima atau tujuh? lima, nah kalau lima berapa satu? syahadat, jago kau, dua, salat, tiga, cepat, hehehe, hehehe, tiga, tiga. Ya. Puasa. Empat. Zakat. Lima. Naik haji bagi orang yang Wah, ulang, 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 ulang. Satu. Sahadat. Apa bunyinya sahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wih, wih banyak fansmu. Dua. Salat. Mendirikan salat. Salat. Kok salat? Betul. Tapi hari Jumat saja toh. Tidak. Paling cepat, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khutbah kok tidur. Pas bangun dia bilang, siapa ini? Tidak ada khutbahnya. Bukan tidak ada khutbahnya, kok yang tidur bos. Nah, satu mengucapkan dua kalimat. Dua mendirikan salat. Tiga puasa. Puasa Ramadan. Empat zakat. Lima naik haji. Cocok, Bi. bagi orang yang mampu. Ah, pertanyaan berikutnya. Pancasila ada berapa? Nah, Pancasila. Lima. Kalau dia bilang panca, itu bahasa sasekerta. Pasti lima. Sila, lima sila. Satu. Ketuhanan yang maha esa. Dua. Kemanusiaan yang adilan beradab. Tiga. Kemanusiaan yang adilan... Ketuhanan Indonesia. Ulangi, ulangi, ulang, ulang, ulang. Jambi, bingung Bos. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Bersa <laughs> Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Kemanusiaan yang <laughs> Batal kau dapat hadiah. Leipo. Satu. <laughs> yang kau ketawa kali ini satu orang lihat kau nanti kau terkenal, apalagi masuk di YouTube kau dibilang ternyata enggak hafal Pancasila. Satu, Ketuhanan yang Maha Esa. Dua, ke kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kamu dari SMP mana? SMP 2. Bulungan. Ya. Nah, untung kok tidak salah-salah kalau begitu hadiahmu dua lembar. Nah, sudah. Ah, foto, foto, foto. Kau minta sama tukang foto. saya foto. Ya, senyum. Jangan begitu. Nah, ya. ya. sudah. Saya tidak tahu kenapa itu cewek kalau foto selalu begini. Dongo. Yang gue kasih keluar lidahmu membuat laki-laki nafsu. Ya, karena waktu terbatas. Hah? Lanjut itu Pak Bupati Bukan saya Pak Bupati yang lanjut Kalau saya sudah tengah malam kita ini Sudah setengah sebelas Sudah saatnya kita tidur Pulang Jangan sampai Ibu-ibu Eh satu lagi Ini ibu-ibu penting Bu Bu Mau masuk surga Serius Itu perempuan kata Nabi Gampang sekali masuk surga satu, dia dirikan sholat. Pasti ibu-ibu sholat. Biasanya ibu-ibu banyak ndak sholat kalau ada pengantin. Nah hias mukanya. Buh, kayak orang sudah tabrak tel street. Ya, boleh ibu berhias, tapi jangan gara-gara hias ibu tidak sholat. Dua, berpuasa Ramadan. Yang belum ganti puasanya segera ganti karena ajal kita tidak tahu kapan menjemput. Yang ketiga, dia jaga harga dirinya. Bagaimana cara menjaga harga diri? Satu di antaranya dia menutup auratnya. Di antaranya lagi dia tidak keluar kecuali ditemani oleh mahramnya. Ya ibu ya. Empat. Ini saja empat syaratnya. Menaati perintah suami. Ini agak berat. Saya selalu ceramah, ibu-ibu rajin majelis taklim. Tapi kalau kau lawan suamimu, semua amalmu sia-sia. Sekarang perempuan banyak terhasut oleh setan, dia lawan suaminya. Apalagi kalau dia sudah pandai cari duit, dia punya toko, dia lawan suaminya. Dia punya warung, dapat penghasilan bulan-bulan, hari-hari dia dapat penghasilan. Ingat, kalau kau lawan suamimu, Ridha Allah jauh darimu. Suami saya tidak sholat ustadz, bukan urusanmu urusannya suamimu. Itulah enaknya menjadi perempuan Islam. Perempuan Islam dia tidak bertanggung jawab terhadap dosanya suami. Suamimu tidak sholat, suamimu tidak puasa, suamimu pemabuk, ibu tidak tanggung dosanya. Tapi bagi suami, kalau istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tukang gosip, istrinya tidak sholat, istrinya tidak bayar puasanya, nanti di akhirat ditanya, mana ini suaminya? Mana ini suaminya? Kok bisa begini istrinya? Maka jangan kau lawan suamimu. Hei. Kau kira enak jadi suami? Hah? Hei. Kau kira enak jadi suami? Dipikir bagaimana kau dibelikan cincin. Dipikir bagaimana kau bisa pakai AC di rumahmu supaya tidak rusak kulitmu. Dipikir dibelikan kau gelang kalung supaya kalau kau pulang kampung dihargai sama sepupumu. Dipikir semua itu kadang kala dia masuk hutan, kadang kala di tengah laut, kadang kala jadi tukang kebun untuk apa? Supaya suami istrinya bisa bahagia. Kalau ada masalahnya di kebun dia tidak cerita ke istrinya. Kenapa? Dia bilang suamimu cukup saya menderita, saya tidak mau melukai hati istriku. Tenang kok pak, saya bela kok malam ini. Hah? Hei! Langsung dia bilang ibu-ibu, kok kira enak juga jadi istri ustaz? Pernah kurasakan hamil? Wah ini senjatanya ibu-ibu. Makanya bapak juga hormati istri. Bapak-bapak, saya heran kadang kala lihat suami. Dia sopan sama tetangganya, tapi sama istrinya kasar. Kalau sama tetangga, ya bu. Selamat pagi bu. Sehat-sehat, sama istrinya dongok memang ini. Dari, uh, bodoh sekali ini. Eh, ada juga itu begitu. Bertengkar-bertengkar tiap hari Hamil lagi <gifat> Ada pasti di sini tuh <gifat> Pak Pak Hei Coba lihat itu istri kasihan Dia tinggalkan keluarganya di Sulawesi Dia datang merantau ikuti suaminya Kadangkala orang tuanya sakit Dia bilang apa Saya tidak bisa besuk Kenapa suamiku lagi tugas Tidak bisa tinggalkan kantor Itu istri Kok kira gampang jadi istri pak? Hah? Itu istri, coba lihat dia Suka ngomel Memang takdirnya itu perempuan suka ngomel Kalau dia tidak ngomel Ada kelainan itu Memang sudah takdirnya Tapi jangan suka ngomel juga ibu Pernah dengar ceritanya orang dikasih masuk syukur Jadi ada orang suami istri Istrinya ngomel aja kerjanya Ah terlambat datang cepat datang tetap ngomel istrinya. Suatu ketika suaminya dibelikan istrinya cincin. Oh senanglah istrinya dibelikan cincin. Dia bilang suaminya, dek, dek, dek. Kita pilih lihat wisata sumur tua. Ini sumur 400 tahun umurnya bu. Datanglah di situ. Begitu dekat bibir sumur. Dia bilang suaminya, dek, dek, dek. Kau lihat ada ndak airnya itu sumur? Ada bang, tapi musim kemarau ta. Sedikit aja airnya. Ah serius, ini paling sampai di lutut. Dalam hati suaminya berarti aman. Dedek, coba kau lihat. Begitu dekat dengan bibir sumur, dia dorong istrinya masuk. Tak, bu jatuh. Hmm, ngomel aja kau di situ. ndak ku dengar juga, mati kau di situ. Oh, suaminya di atas. Ngomel, ngomel kau, ndak ku dengar. Satu jam kemudian tiba-tiba ada makhluk keluar dari sumur. Hitam, tinggi, besar. Ih, kaget suaminya. Siapa kau? Dia bilang, saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun tenang-tenang di dalam. Ada perempuan ngomel aja kerjanya. Baru satu jam ngomel aja kerja. Eh, lebih baik saya lari. <laughs> Bayangkan bu. Cina aja lari kalau ibu suka ngomel. Apalagi suamimu yang sudah pensiun. Oh itu laki-laki kalau pensiun pak. Cepat kasihan tersinggung. Namanya post power syndrome. Ada teman saya tadinya anggota DPR. Tiba-tiba tidak -tiba terpilih lagi. Sudah tua. Kerjanya kasihan kalau pagi-pagi nonton TV baring-baring. Di sampingnya ada kucing. Lewat istrinya ada tenggang itu kucing. Apa ini kucing? Tidur aja kerjanya. Kucing di tenda dia tersinggung, Pak. Maka ibu-ibu jaga suami. Bapak-bapak muliakan istri. Bapak pikir ini kalau diminta gaji istri. Tidak bisa Bapak bayar. Apalagi kalau Bapak pegawai. Pegawai negeri. Mana ada pegawai negeri kaya. Tidak ada, Pak. Saya bilang saya gajiku kan saya pegawai negeri. Saya kalau pulang saya gajiku 9 koma. Wih, mega tau gaji mustas. Ia ya, maksudnya tanggal 9 sudah koma. Ya kan? Masya Allah. Hei. Jangkohin istrimu. Coba kalau istri. Dia minta digaji. Pembantu berapa gajinya? Hmm. Satu juta sampai dua juta sebulan. ...istrimu sudah lima tahun... ...kau tidak gaji membersihkan itu rumahmu. Babysitter yang ngurus-ngurus anak... ...berapa gajinya? di kasar, tiga juta. Anakmu lima, tidak pernah kubayar. Nah, makanya muliakan istri. Suatu ketika Umar bin Khattab datang sahabat... ...mengelaporkan istrinya yang suka ngomel. Begitu dekat dengan rumahnya Umar dilihatnya Umar juga dimarah-marah sama istrinya. Eh enggak jadi deh Umar aja dimarahi pulang dia. Besok ketemu Umar, ya Amirul Mukminin, presiden lah kalau sekarang. Kali saya lihat kemarin istri ngomel, Umar diam-diam saja. Apa kata Umar? Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil melahirkan dan menyusui anakku. Ini tiga yang tidak bisa dimiliki laki-laki. Sehebat apapun dia, tidak ada ini yang laki-laki bisa mampu. Nah, itulah sebabnya Nabi ketika ditanya, "Ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasul-Nya, siapa yang saya taati?" Apa kata Nabi, "Ibumu." Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu bapakmu. -bapak -bapak. Berarti ibu, 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 bapak, tiga ibu, satu bapak. Salah paham lagi nih bapak-bapak ini. Ibu, 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 bapak. Berarti satu bapak, tiga ibu. Bukan tiga istri. Heh, kenapa disebut tiga kali? Satu hamil. Sehebat-hebatnya, sekuat-kuatnya laki-laki tidak mungkin bisa menanggung hamil. Mau kau coba hamil? Bawa gitu, kelapa di dalam perutmu kemana-mana bawa. Coba lihat itu istri. Mau duduk aja kalau hamil, kasihan setengah mati. Oh. Ah, ah. Pakai standar samping itu, kasihan. Ya. Eh, hey, pernah li ibu hamil? Ibu-ibu masih ingat waktu hamil? Pernah enggak ibu hamil tidur tengkurap, mopang, <tuh> kayak perahu. Sembilan bulan tidak tengkurap, bapak dua bulan tidak tengkurap pusing. Itulah banyak istri melahirkan. Pernah lihat ibu-ibu melahirkan? Pernah. Ada tidak ibu-ibu melahirkan senyum? mentang-mentang selebriti -mentang keluar kau nak ndak terakhir sudah si hamil Pak Tak mau lagi si hamil Lima bulan kemudian eh sih tiga menyusui ibu-ibu masih ingat waktu menyusui masih Hey, apalagi waktu tumbuh giginya ah 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 dia buju itu kasih ah, lepasku nak ah, ah, lepasku ndak ada di hei kau gigit saya enggak siang anaknya malam urusan orang tua ini anak-anak ah. itulah penderitaan ibu-ibu makanya sayangi istri ya jangan menghina kalau ndak senang sama istri nasihati sudah tidak bisa bertahan ya bawalah ke pengadilan agama untuk diselesaikan baik-baik. Jangan saling menghina, apalagi curhat di medsos. Tak kusangka kau begitu. Fred. Kau juga cewek. Hei, jangan kau pacar-pacaran. Bodoh itu kalau kau pacar-pacaran. Pacaran sari, pret. Mana ada pacaran sari? Tidak ada itu. Dengar ini cewek. Hei, motor aja dicicil dua tahun lunas. Kamu empat tahun dipacarin. Tidak diselamar lamar Modal coklat. Sama bunga plastik. Kulek, 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 kulek. Ah. Hei, hati-hati cewek. Apalagi suka video call. Hey, de -a 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 -a. Ngeri ya anak-anak sekarang pak. Video call-video call itu yang rusak anak-anak kita. Dia bilang cowoknya. Pakai kok headset. Supaya tidak didengar bapakmu lihat coba lidahmu dek, turun-turun uh, sedikit, uh, buka-buka kancing satu, nah, akhirnya ketemu apa? Hmm, hmm, hmm. pergi lihat-lihat bulan pulang tidak datang bulan, hmm. si mau kok? Akhirnya apa? Hamil, hamil, tidak pernah masuk sekolah, dipecat di sekolah, sudah dipecat, makin besar takut ketahuan orang tua dan masyarakat, dia pergi aborsi. Pergi aborsi, mati. Matilah kau dalam keadaan kekafiran. Maka saudaraku, adik-adikku yang saya cinta kalian karena Allah. Jangan kau pacaran. Tidak ada gunanya itu. Oh bangga saya tadi lihat itu adik-adik adik yang Mars. Mars tadi menyanyi-menyanyi di sini. Jangan. Kalau ada laki-laki suka kau. Kau bikin tanda anu. Apa itu? Suruh dia hitam di atas putih. Pakai kertas bermaterai. Bikin kau surat perjanjian. Yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Dewi. Umur 18 tahun Pekerjaan mahasiswa Berjanji sepenuh hati Dengan ini menyatakan akan menunggu lelaki yang nama Muhammad saya siap menikah dengannya setelah dia menjadi laki-laki terhormat dan punya kerja Yang bertanda tangan cek Dewi Kertas bermaterai Saksi Kepala desa Itu baru Bisa kau tuntut kalau dia macam-macam Yang baru pacaran dikasih bunga plastik Bikin status lope-lope. Eh, beleng-beleng. Kau semua itu kurang ajar. Teman-teman. Eh, bonceng pakai rem depan. Eh, eh, eh. Kau semua ini, ini, ini semua ini. Ya. Salatullah. Ala Toha. Salatullah. ala yasin ingin berlama-lama tapi waktu jualah yang membatasi kita kalau masih mau dengar ceramahnya Ustadz Dasat gampang buka YouTube kalau ada iklan jangan kau skip iklan lewati nonton kau iklan satu dua supaya kau dapat ilmu saya dapat fulus iklan itulah yang membayarkan operasional dakwah ya masa Ustadzmu followernya seribu artis dua juta apa kau dapat dari follow uh, akun akun artis selebriti paling kau dapat lihat aurat nyanyi Hah? kelihatan dadanya kelihatan pahanya nene, nene, nene. apa kau dapat kalau Ustadz dapat kau ilmu ya untuk seingat ini Agustusan lewatmu. Tapi biasanya September masih ada pesta rakyat Ibu-ibu boleh pesta rakyat Tapi jangan ikut olahraga sama laki-laki Di depan kantor camat Di depan kantor lurah Olahraga lah dia Ibu-ibunya di depan Bajunya sempit Roknya sempit Satu Dua Bapak-bapak di belakang Tiga cur juga ini Padahal majelis tadi Jangan ketawa Karena ngajar kau Ibu bapak saudara-saudara sekalian Kita bersyukur kepada Allah malam ini bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan dari tempat ini lahir kori koriyah yang mengharumkan nama kabupaten Bulungan. Untuk penghargaan saya kepada kori Korea ah, tingkat dewasa yang juara satu saya kasih hadiah umroh. Insya Allah. Ya, yang dewasa kalau juara satu kasih hadiah umroh. Nah, nanti hubungi. Adik saya yang urus-urus umroh, kita umrohkan dari Kabupaten Gunungan. Kita umroh bareng-bareng sama Ustadz Das'ad. Ya. Ada orang mau pergi umroh sama artis. Sampai umroh, tidak pernah ibadah. Hanya update status terus. Hai guys, kita lagi tawab guys. Kalau kau sama Ustadz, kau akan dibimbing diberitahu tata cara tawab, tata cara sa'i, tata cara ikhram yang bagus supaya ibadah umrohmu semakin baik. Mudah-mudahan acara ini berlanjut dengan baik. Lahirlah kori-koria, hafiz-hafiza yang akan mengharumkan nama Kabupaten Bulungan. Terima kasih Pak Buti atas undangannya. Semoga Bapak sehat walafiat. Kalau bisa lanjut lagi menjadi dua kali. Insyaallah ya. Mudah-mudahan ada manfaat. Buah nangka, buah kelapa. Buah durian, buah salak. Buah zaitun itulah buah-buahan. Terima kasih usiku nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, saya diminta lagi untuk berdoa. Kita berdoa dulu, kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Hasiat dan keutamaannya, mohon keikhlasan Bapak Ibu sekalian untuk kesembuhan Ustadz Dasat secara sempurna. Ila datin Nabi Mustafa Muhammad SAW. summa hususil Dasat Latif Al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya kanau dua ya kanistani. صراط الذين انعمت عليهم امين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاخياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم اننا نسالك سلامه في الدين سلامه في الدنيا والاخره وعافيه في الجسد wasiadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut warahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina athaban nar subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin